Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Awlad fi Mawdu' Kitab wa Sunnah li Syekh Abdul Salam ibn Abdullah As-Sulaimani hafizahullahu ta'ala wa ru'ah min kulli su'in wa makruh. Sudah kita masuk pada At-Tarbiyah min sinni as-sabi'ah ila ar-rabi'ati 'asyara. Pendidikan anak dari umur 7 sampai 14 tahun. Dikatakan ini adalah usia emas untuk mereka belajar, terkhusus menghafal, karena masih kosongnya mereka dari pikiran-pikiran yang menyibukkan mereka yang dipikirkan oleh anak-anak remaja. Allati yufakkiru fiha al-murahiqun. Perhatian orang tua di umur ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dan sudah kita bahas, yang pertama diajarkan kepada mereka adalah as-shalah, tentang sholat. Seperti apa sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang harus dilakukan sebelum sholat? Adab-adab sholat dan yang terkait dengan itu, apa saja hikmah manfaat seseorang yang dia menjaga sholat, dan apa ancaman ketika seseorang tidak menjaga sholat. Sudah kita bahas pada pekan lalu, insyaallah kita masuk ada poin yang kedua. Hendaknya yang diperhatikan oleh orang tua untuk anak yang berumur 7 sampai 14 tahun adalah ta'limuhu Al-Qur'an Al-Karim, mengajarkan mereka Al-Qur'an. Ya, yang pertama tadi sholat. Yang kedua di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaimani rahimahullah, untuk pendidikan anak dari umur 7 sampai 14 tahun adalah Al-Qur'anul Karim, mengajarkan mereka Al-Qur'anul Karim. Qala Syekh rahimahullah taala, wa minal umur al-muhimmah al-mu'inah fi tarbiyatil abna' ta'limuhum Al-Qur'anul Karim, termasuk dari hal yang sangat penting yang mendukung untuk pendidikan anak adalah mengajarkan mereka Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu
melekat pada mereka, maka mudahlah ilmu-ilmu yang lain. Akhlak, adab, karena seluruh ilmu bersumber dari Al-Quran. Ilmu itu apa? Sebagaimana dikatakan oleh mereka para ulama, al-ilm huwa ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu itu adalah yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita mengenal Allah, kita mengenal Islam, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dari selain Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu didefinisikan oleh sebagian sahabat. Al-'ilm huwa al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Karena itu para ulama mereka adalah yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Hanya yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah, mereka para ulama. Hanya innama. Dan dikatakan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ilm ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengenal al-haq, mengenal hidayah, kita mengetahui al-haq, kita mengetahui hidayah dengan dalil. Baik. Dan tadi untuk seseorang dia mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an sumber semua ilmu, baik itu akidah, baik itu fiqh, baik itu tafsir, baik itu akhlak, adab dan yang lainnya. Nah, untuk mendukung, membantu pendidikan anak dari akidah mereka, dari ibadah mereka, dari muamalah mereka, dari akhlak mereka adalah dengan mengajarkan mereka Al-Quran Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub," dengan berzikir kepada Allah maka tenanglah hati. Inna hadzal qur'ana yahdi billati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan istiqomah, ke jalan yang lurus. Mencari keistiqomahan, mencari karomah berarti. Kembalilah kepada Al-Qur'an Al-Karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, ada di sini sebutkan, insyaallah kita baca. Baik. Mengajarkan Al-Qur'an kepada anak, mengajarkan huruf al-hijaiyah, dari itu makharijul huruf hijaiyah, dari mana tempat mengeluarkan huruf hijaiyah, sifatul huruf, kemudian ahkamut tajwid wa tatbiq at-tajwid,
hukum-hukum yang terkait dengan ilmu tajwid seperti nun, as-sakinah, ahkam, ra, ya, ahkam, mim, as-sakinah, kemudian al-mad, mengajarkan mereka pula tatbiq at-tajwid. Ya, setelah mereka tahu ilmu tajwid, kemudian dipraktekkan dalam membaca. Kadang si anak dia nilainya 100 dalam ilmu tajwid, tetapi untuk penerapan dalam bacaan Qur'annya tidak. Ya, masih jauh dari at-tajwid. Nah, jadi ada ilmu tajwid, ada tatbiqut tajwid, tatbiq penerapan ilmu tajwid. Kalau mungkin sekarang istilahnya adalah tahsin, ya. Baik. Kemudian belajar tafsir dari Al-Qur'an. Ada tafsirul Qur'an, ada ahkamul Qur'an. Tafsir memang lebih umum. Sebagian ulama membuat kitab namanya Ahkamul Quran, ayat-ayat yang mengandung hukum. Ya, tidak banyak ulama yang menulis tentang ini. Al-Qurtubi, kemudian Al-Jassas, Ibnul Arabi. Sekarang ini tiga kitab yang terkenal tentang Ahkamul Quran, sedangkan tafsirul Quran banyak. Ya. Tafsirul Quran banyak. Yang paling afdolnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah tafsir Al Quran Al Azim karya Al Imam Ibnu Katsir, rahimahullahu taala, yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan atar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, seperti ini urutan terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya yang terbaik untuk menafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Allah yang menafsirkan kalamnya. Al-Quran, tafsir untuk Al-Quran, seperti ada kitab tafsir khusus tentang ini, yaitu Adwa'ul Bayan, yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang tafsirul Quran bil-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, ada kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yang paling tahu maksud dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat, karena mereka menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Ya, terkadang Umar bin Khattab sampai menyelimuti Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu kepada beliau. Menggigil, memerah, berkeringat, memerah kulit beliau, berkeringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menerima wahyu. Baik. Kemudian ditafsirkan, setelah dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tafsir para tabi'in yang mereka ambil dari para sahabat. Tafsir tabi' at-tabi'in. Nah, tadi untuk tafsir Al-Quran sangat banyak, sedangkan untuk ahkam Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang ini yang terkenalnya hanya tiga. Yang sampaikan siapa tadi? Ahkam Al-Quran dan Qurtubi, kemudian ahkam Al-Quran dan Jassas, yang ketiga ahkam Al-Quran Ibnul Arabi. Ingat, pakai alif dan lam, ya. Ibnul Arabi. Kalau tanpa alif dan lam, Ibnu Arabi itu yang mengatakan Allah sudah bersatu dengan dia. Ya, Allah bersatu dengan dia. Itu Ibnu Arabi.
tanpa alif dan lam. Kalau dengan alif dan lam, ulama sunnah yang kitab beliau dijadikan rujukan diantaranya oleh Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adadi rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengajar ayatul ahkam. Jadi tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu ada hukum. Ya, maksudnya ada hukum syar'inya. Baik. Jadi tadi diajarkan tafsir, diajarkan hukum. Nah, dan mulai mereka itu untuk menghafal dengan memahami makna, tidak menghafal buta. Dengan itu membantu mereka untuk al-khusyuk dalam sholat. Faida aradna al-khairiyah wal-rif'ah li'abna'ina fid dunya wal-akhirah فَنَحْرِصْ عَلَى تَعْلِيمِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ تِلَاوَةً وَحِفْظًا وَتَدَبُّرًا وَعَمَلًا. Apabila kita menginginkan kebaikan dan kedudukan yang mulia untuk putra-putri kita di dunia dan di akhirat, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Diulangi lagi ya. Apabila kita semua, wahai para ayah, wahai para ibu, setiap orang tua, menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, menginginkan kemuliaan untuk anak-anak kita di dunia dan di akhirat, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengajarkan mereka Al-Quran Karim. Bagaimana? Tilawatan, membacanya. Wahifdhan, menghafalnya. Watadabburan, mentadabburinya. Wa'amalan, mengamalkannya. Mungkin bisa ditambahkan satu di sini, wada'watan, dan mendakwahkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adami rahimahullah ta'ala, Al-Quran Allah turunkan untuk empat hal. Yang pertama untuk dibaca, waratilul Qur'ana tartila. Yang kedua untuk ditadabburi, afala yatadabbaruna al-Qur'an fahal min muddakir. Yang ketiga untuk diamalkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Yang keempat untuk didakwahkan, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang bersumber dari Al-Qur'an. Ditambahkan satu, sebenarnya bisa, yaitu hifdhan, sebagaimana kata Syekh Abdul Salam di sini, ya, untuk dibaca, untuk ditadabburi, untuk dihafalkan. Matalul mu'min alladhi fi jawfihi laysa fihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Seorang mu'min yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Qur'an bagaikan gubuk reot, bagaikan bangunan yang rusak. Baik. Untuk dihafal, untuk diamalkan, dan untuk didakwahkan. Nah, ini yang ditanamkan kepada anak-anak. Ya. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi ditadaburi. Ya. Dan jangan dijadikan tujuan dia menghafal Al-Quran untuk dikatakan hafil, untuk ikut perlombaan, ya, untuk urusan-urusan dunia. Yang seperti itu akan merusak niat baik mereka dalam menghafal Al-Qur'an. Wa bi khassa fi hadhihi al-marhalah marhalatul hifdh, dan terlebih khusus adalah masa-masa ini, umur 7 sampai 14 tahun, masa mereka menghafal. Qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, akhrajahu Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya.
Ini ijazahnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari jami'ah ini, bukan dari universitas ini, bukan dari ma'had ini, bukan dari apalagi sekolah ini, sekolah itu, enggak. Madrasah ini, madrasah itu, enggak. Langsung ijazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Utsman bin Affan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya. Wa afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Riwayat yang berikutnya dari Utsman bin Affan juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain khairukum adalah afdalukum. Seutama-utama kalian, yang paling afdal di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Baik. Kata Rasulullah SAW apa? Ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, yang menjadi imam di kalangan kalian adalah yang paling pandai di antara kalian terhadap Al-Qur'an, membacanya, mengerti makna tafsir, hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi selain khairukum adalah afdolukum. Oh ya, terus sekarang gimana nih? Ada sebagian sahabat Nabi, misalnya lupa, tadi coba mengingat nama sahabatnya lupa. Ada beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka hanya beberapa hari, hanya sekian belas atau sekian puluh hari, tiga pekanan lah. Kemudian mereka sudah teringat keluarga mereka, mereka izin pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum akbarukum. Yang menjadi imam untuk kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Nah, ini gimana nih? Tadi yang menjadi imam yang paling tahu Al-Qur'an. Nah, sekarang dalam hadis ini yang paling yang jadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Apa turut? Baik, jadi intinya mereka ini yang datang kepada Rasulullah SAW ini usia mereka masih muda-muda dan mereka belajar bareng. Mereka ini semua belajarnya bareng, dari ilmu Al-Qur'annya, dari ilmu sunnahnya, bareng sama. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menunjuk di antara mereka untuk menjadi imam di antara mereka adalah akbarukum, yang paling tuanya. Jadi urutannya adalah empat sebenarnya. Yang pertama adalah yang paling pandai dalam Al-Qur'an, yang kedua yang paling pandai dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yang paling dulu hijrah, yang keempat yang paling tua. Mana yang paling tua? Baik. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini sebagian kaum, dan Allah hinakan dengan Al-Qur'an ini sebagian yang lain. Ya. Kisahnya bagaimana itu? Ketika Gubernur Mekah datang ke Madinah untuk konsultasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bertanya, siapa yang menggantikanmu di Mekah, yang menjadi wakil, ya, yang menjadi pemimpin atau Gubernur Mekah? Baik. Kata Gubernur ini Ibnu Abza, Abdurrahman bin Abza. Umar bin Khattab tidak pernah dengar nama ini. Yang Umar bin Khattab tahu betul siapa tokoh-tokoh Quraisy. Siapa Ibnu Abza? Kata Umar bin Khattab, maula min mawalina, budak dari budak-budak kami, ya Amirul Mukminin. Marah Umar, engkau jadikan budak untuk memimpin ahli wadi, untuk memimpin penghuni lembah. Maksudnya Makkah itu lembah, dikelilingi apa?
gunung-gunung, ya, dikelilingi bukit-bukit. Ya, engkau jadikan budak untuk memimpin Quraisy, suku terbaik Arab. Ya, suku terbaik Arab adalah suku Quraisy. Engkau jadikan budak untuk menjadi pemimpin mereka, kata gubernur ini. Fa innahu a'lamu bi kitabillah wa bi 'ilmil fara'id. Beliau Ibnu Abza ini yang paling berilmunya di antara kami tentang kitabullah dan ilmu fara'id. Kata Umar bin Khattab, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini sebagian kaum yang membacanya, yang mentadabburinya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya, yang mendakwahkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala hinakan sebagian lain dengan Al-Qur'an ini pula, mereka yang tidak membacanya, mereka yang tidak mentadabburinya, mereka yang tidak menghafalnya, mereka yang tidak mengamalkannya, mereka yang tidak mendakwahkannya. Nah, wa katsirun minal ulama an-nabighin hafizul Qur'an qabla al-bulugh. Dan banyak sekali ulama-ulama yang mereka itu apa ya? Yang cerdas, yang bersinar. Asy-Syaikh Nubaz misalnya, mereka menghafal Al-Qur'an sebelum mereka balik. Faqad hafidha Syafi'i wa huwa ibn sab' sinin. Al-Imam Syafi'i, beliau hafal Al-Qur'an pada umur 7 tahun. Ini sebelumnya Imam Syafi'i dimasukkan ke kelas pemanah. Ya. Maksudnya Al-Imam Syafi'i, beliau aslinya orang Mekah, beliau ahlul bait. Tetapi orang tua beliau tinggalnya di Gaza. Tinggalnya di Syam, di Gaza. Kemudian karena beliau seorang anak, seorang yatim, ibu beliau khawatir anak ini kurang gizi karena sangat miskin mereka di Gaza, dibawalah ke Mekah, ya, di tempat banyak saudara-saudara Al-Imam Syafi'i. Dimasukkan di kelas kemana? Ya, bagaimana jadi prajurit, jadi tentara. 10 target, ke 10-10-nya kena, memanah. Dalam riwayat, 10 target, 9 kena, 1 luput. Kemudian diarahkan untuk menghafal Al-Quran, ternyata tidak lama hafal Al-Quran. 7 tahun. Pada saat itu, kemudian para ulama di zaman beliau mengarahkan Imam Syafi'i lebih pada ilmu agama. Wa hafizahu An-Nawawi wa huwa ibnu 'ashr. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau hafal Al-Qur'an di saat umur 10 tahun. Wa Ibnu Taimiyah qabla al-bulugh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hafal Al-Qur'an sebelum beliau balig. Wa kadzalika samahatu Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala wa ghairihim. Demikian pula, ya, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Ibnu Baz, beliau satu-satunya ulama yang menyela ketua majelis ulama di Arab Saudi. Maksudnya semua ketua majelis ulama itu dari kalangan Al-Syaikh, keturunan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu taala. Nah, ketika Syekh Muhammad Ibn Ibrahim wafat, sepakat seluruh ulama yang ada dan pemerintahan pada saat itu untuk menjadikan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menjadi ketua majlis ulama yang biasanya sebelum-sebelumnya dari Al-Syekh, dari keluarga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab
setelah meninggalnya Syekh bin Baz, kembali apa? Ke keturunan Syekh Al-Syekh, seperti sekarang ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ini karena apa? Karena ilmu yang ada pada beliau, Syekh bin Baz Rahimahullah Ta'ala. Nah, beliau hafal Al-Quran di saat umur sebelum balik. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama, banyak mereka hafal Al-Quran sebelum balik. Tetapi yang sudah berumur, yang sudah 40 tahun ke atas, atau sudah mendekati 40 tahun, jangan putus asa, jangan kecil hati untuk menghafal Al-Quran. Ya. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, beliau baru hafal Al-Quran di saat umur 50 tahunan. Dan banyak ulama yang seusia beliau baru hafal Al-Quran di saat umur 50 tahunan. Ya, betul Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Belajarlah kalian sebelum kalian mempunyai tanggung jawab, sebelum kalian menikah, sebelum kalian mempunyai mas'uliyah ini itu. Ya, karena memang kelapangan waktu untuk belajar di saat belum menikah tentunya banyak ya dibanding ketika dia sudah menikah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, wa ba'da an tusawwadu, sekalipun dia sudah menikah, sekalipun dia sudah mempunyai tanggung jawab, belajarlah. Wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Dan mereka para sahabat-sahabat Nabi baru belajar ilmu agama itu setelah mereka sepuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru beliau tahu kalimat la ilaha illallah itu di saat umur beliau 38 tahun, dan kemudian beliau menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ada yang baru belajar di saat umur 60 tahun dari kalangan sahabat. Jadi jangan kecil hati, jangan menyerah, jangan mundur. Baik. Nah, kembali. Nah, di saat si anak umur 7 sampai 14 tahun ini, coba difokuskan mereka untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan bagaimana ucapan para ulama, ketika Al-Qur'an itu sudah ada di dada mereka, mudah bagi mereka untuk memahami bahkan menghafal ilmu-ilmu yang lain. Ya, baik itu ilmu nahwunya atau mustalahnya, ya. Mudah mereka untuk paham. Waqad harisa salafus salih ala hifdzil qur'anil karim wa ta'allumihi wa ta'limihi li abna'ihim. Mereka para salaf sangat bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Qur'an. Mereka para salafus salih sangat bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Nah, para salaf mereka sangat bersungguh-sungguh bagaimana anak mereka bisa hafal Quran, bagaimana anak-anak mereka bisa belajar Al-Quran. Baik. Bagaimana disebutkan di awal, sebelum kita mendidik anak kita, kita memperbaiki diri kita dulu. Sebelum kita mau mengajarkan anak kita Al-Quran, kita harus tahu Al-Quran terlebih dahulu. Ya. Mereka para salaf, bagaimana mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran, mereka mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian mereka mengajarkan itu kepada anak mereka. Ya. Menghafalkan Al-Quran kepada anak mereka, ya. Bagaimana anak mereka bisa belajar Al-Quran dari mereka. Baik. An Atha ibn Sa'id, anna Abu Abdurrahman As-Sulami qala, akhadna Al-Qur'ana an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu
10 ayat lam yujawiz lam yujawiz lam yujawizuhunna illa tayyib lam yujawizuhunna ila al-ashr akhra hatta ya'lamu ma fihinna. Kata Atha ibn Sa'im bahwa saya Abu Abdurrahman itu seorang tabi'in, beliau berkata akhadna al-Qur'an an qaum, kami mempelajari Al-Qur'an dari kaum, maksud dari para sahabat, yang mereka menyampaikan kepada kami, mereka yaitu para sahabat, apabila mempelajari 10 ayat tidak mereka lanjut terlebih dahulu ke 10 ayat berikutnya sampai mereka mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Ini ucapan Abdullah bin Umar bin Khattab, ini ucapan Utsman bin Affan. Ya, tidak mereka melampaui 10 ayat kecuali sudah mereka pahami terlebih dahulu. Fakunna nata'allamul Qur'an wal 'amalu bih, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi kalau ada seorang hafiz di kalangan para sahabat, maka mereka apa? Ulama. Maka mereka adalah ulama. Karena mereka tidak pernah menghafal 10 ayat kecuali mereka pahami dulu maknanya, tafsirnya, hukumnya, baru lanjut 10 ayat berikutnya. Ya. Kalau ada hafiz Al-Qur'an di kalangan para sahabat berarti apa? Ulama. Dan istilah untuk mereka pada saat itu adalah qari. Para qurra, ya. Para qurra adalah al-ulama. Nah. Wa sayarisul Qur'ana ba'dana qaumun yashrabunahu syurbal ma' la yujawiz taraqiyahum, dan nanti akan ada orang. Akan ada suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Qur'an seperti minum air. Nah. La yujawiz taraqiyahum, tidak melampaui kerongkongan mereka, hanya dari tenggok dan kerongkongan ke lidah aja. Al-Qur'an itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Mereka itu siapa? Al-Khawari. Ya, mereka itu Khawari yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan Quran mereka mengarahkan bacaan Quran kalian, sholat mereka mengarahkan sholat kalian, ya. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, tetapi Quran mereka itu tidak melampaui tenggorokan mereka, maksudnya mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, ya. Mereka tidak tahu tafsirnya, mereka tidak tahu hukumnya, ya. Mereka tidak tahu maknanya, tapi mereka hafal, mereka hafal Quran. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh ketika beliau mensyarah kitab Tauhid bab minasyirk iradatul insan bi amalihi dunya, termasuk dari suatu kesyirikan seseorang beramal untuk tujuan dunia, adalah dia memang belajar, dia menghafal Al-Qur'an, dia belajar Al-Qur'an, tetapi tujuannya untuk apa? Untuk jadi imam masjid, untuk dapat gaji. Dia belajar Al-Quran, kata Syekh Abdul Rahman ketika beliau mensyarah Sittatul Usul, untuk ikut perlombaan, hanya untuk dapat titel. Nah, tidak mengerti apa yang mereka baca, tidak mengerti apa yang mereka hafal. Fakana salaf yahrisuna ala ta'allumil Quran wa fahmihi wal ala ta'allumil Qur'an wa fahmihi wal 'amali bih wa huwa al asas. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Qur'an kama akhbarat bidzalika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka para salaf untuk Al-Qur'an mereka pelajari, mereka pahami, mereka amalkan. Ini para salaf, ya. Mereka pelajari, mereka pahami, kemudian mereka amalkan, dan itu adalah dasar sehingga seseorang dia bisa berakhlak dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disifati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa kana khuluquhul Qur'an, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an.
Jadi bukan hanya sekedar dihafalkan saja kepada anak-anak, bagaimana mereka bisa mengerti, bagaimana mereka bisa mengamalkan. Wa inna mimma yushajjiul aba alal hirs fi ta'limi abna'ihim al-Qur'an ma ja'a fi dhalika min al-fadha'il allati akhbara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dhalika ma rawahu Sa'd bin Mu'adh al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an wa 'amila bih albasa walidahu tajan yawm al-qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. Di antara yang memotivasi setiap orang tua untuk sungguh-sungguh mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka, dari keutamaan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Sa'd bin Mu'adh al-Juhani. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia. Famadhanukum billadzi 'amila bihadza. Bagaimana menurut kalian dengan seorang yang dia mengamalkan Al-Quran? Famadhanukum alladzi 'amila bihadza. Bagaimana menurut kalian orang tua yang seperti ini? Ya. Sungguh-sungguh mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Wa ila man fatahu raqibal hifz wa kabira sinna wa asbal Qur'an yatafallat min la yafutuka ajr hifz abna'i. Fa abna'uka 'amalun shalihun ba'da idza salahu. Nah, untuk kalau kata Syekh di sini ya. Nah, untuk yang sudah enggak bisa lagi menghafal karena sudah sepuh dan dia lupa-lupa terus dalam menghafal Al-Qur'an, jangan sampai terluputkan olehnya mengajarkan Al-Qur'an untuk anak-anaknya. Ya. Fabnauka amalun sholihun ba'da. Anak-anakmu adalah amal soleh setelah engkau meninggal. Ya. Andaikan mereka soleh, andaikan mereka baik, dan itu akan kembali kepada orang tuanya. Nah. Alhamdulillah, yang kedua ini, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada si anak di umur 7 sampai 14 tahun, yang kasih mereka kesibukan untuk menghafal Al-Qur'an, untuk memurajaah Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an ini yang paling cepat untuk hilang dari ingatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Qur'an fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibri fi uquliha. Ulangi atau ingat-ingat terus Al-Qur'an, murajaah oleh kalian Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini lebih cepat hilang dari ingatan kalian daripada unta di ikatannya. Ya, unta itu adalah binatang yang cerdik. Dia selalu mencari cara untuk bisa kabur. Sampai ada bab dalam kitab fikih, Dhalatul Ibil. Ya, hukum unta yang kabur. Macam-macam. Ya, karena saking cepat mereka ini kabur dari tali ikatannya. Nah, Al-Quran lebih cepat hilang. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ta'ahadu Al-Quran. Murojaah teruslah kalian untuk hafalan Al-Quran kalian. Rasulullah SAW setelah beliau menyampaikan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, ya, berselang waktu terkadang ada juga hafalan Al-Quran beliau yang terluputkan oleh beliau. Ingat ini, bedakan antara penyampaian wahyu dengan ketika beliau membaca Al-Quran. Ya. Kalau penyampaian wahyu nggak ada yang keliru, nggak ada yang terluputkan, gitu ya. Nah, ketika beliau membaca Al-Quran, kadang beliau ada
yang terluputkan. Ketika ada seorang sholat di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah SAW rumahnya di sebelah sini. Ya, Rasulullah SAW sholatnya perkiraan apa namanya seperti inilah ya. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi rumah Rasulullah SAW di jendela Rasulullah SAW di sini. Ya, Rasulullah kalau i'tikaf kepala beliau dimasukkan ke jendela beliau, nanti Aisyah radhiyallahu taala anha menyisir mengeramas rambut Rasulullah, kemudian menyisir rambut Rasulullah SAW di sini. Kayak gitulah. Ya, ada jendelanya di masjid itu bersatu dinding dengan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri di samping masjid, di samping rumah beliau, ya, mendengar ada sahabat yang membaca Al-Quran di dalam masjid. Jadi terdengar ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat malam ketika sholat tahajud. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laqad rahimahullah, laqad adzkarani ayat kaita wa kaita kuntu unsituha. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati si kuna. Dia telah mengingatkanku ayat Al-Quran yang aku telah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini dan ini. Ya, baik. Jadi perlunya seseorang untuk murojaah Al-Quran. Nah, udah 8:30 ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.